Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Rizwan Jamal Bin Channel. Okay, jadi bagi siapa-siapa yang baru jumpa channel YouTube saya, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jadi pada video kali ini saya ingin bawakan kepada anda 5 perkara penting ketika anda berada di Kota London. Jom kita pergi ke poin yang pertama. Okey, yang pertama, apa yang penting sekali adalah Oyster Card. Oyster Card ni orang kata kat Malaysia macam touch and go lah. Mana penting lah dekat London. Which is, pertama kalau korang nak pergi naik, nak menggunakan tube ataupun nak pergi ke underground, ni, better underground. Dan kalau anda yang nak gunakan bus, bus double decker tu, so penting sekali anda perlu menggunakan Oyster Card. Okey, poin yang kedua adalah anda semua perlu ada SIM card. Okey, sebab penting SIM card ni adalah untuk data internet. Jadi memudahkanlah kita untuk nak search maklumat pasal London, nak Google tempat kita pergi, pasal apa dan sebagainya. So penting kena ada apa tadi? SIM card. Okey, poin yang ketiga adalah apabila anda pergi ke Kota London, paling penting yang perlu anda ada adalah app City Mapper. City Mapper ni sangat user friendly apps lah. Kalau kata korang semua guna waktu berjalan kat London. Bila guna app City Mapper ni, korang hanya perlu tekan tempat daripada mana korang ada dan korang nak pergi ke mana. Nanti app City Mapper tu akan bagi cadangan apa yang perlu anda naik, apa yang perlu anda naik, bus ke, cube ke, semua dia bagi tahu rate harga berapa. Dan memang sangat user friendly dah. Dan saya pun sendiri menggunakan City Mapper sebab tu berada di London. Jadi sangat mudah untuk explore London dengan City Mapper. Point number 4, point yang keempat adalah anda perlu ada botol air. Botol air ni botol air mineral lah. Which is, sebab apa kita kena ada botol air? Sebab waktu dekat London ni, tandas dia, actually tandas dia tak ada paip air. Jadi kita sebagai seorang traveller yang di Malaysia ni, biasa tandas ni menggunakan air. Jadi botol tu tujuannya untuk kita tanda air dan guna dalam tandas. Jadi make sure lah, sebab tandas dekat negeri orang putih ni, tandas dia kering. Jadi anda jangan basahkan lantai. Jadi hati-hatilah waktu menggunakan air tu, janganlah sampai terpocik dan basah lantai. Itu yang keempat lah. Okey, poin yang kelima adalah London ini adalah tempat yang cashless. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab mostly kedai-kedai yang ada dekat London ni semuanya cashless. Jadi kalau kata anda, contohlah anda bawa cash tapi cash tu tak banyak, so jangan risau, anda boleh gunakan kad debit ataupun kad kredit. Dan macam kad kredit, contoh masa saya guna tu, dia akan keluar nak guna rate UK ke nak guna rate Malaysia. Jadi anda boleh pilih lah mana yang anda nak, currency yang anda nak. Yang anda nak lah. So saya rasa itu saja 5 perkara penting, 5 perkara penting ketika anda berada di London. So semoga video ini bermanfaat untuk anda semua yang akan melancong ataupun travel ke London. So sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.